Pada suatu ketika, Nurul pernah terfikir bahawa merokok itu adalah cool. Tetapi itu merupakan tanggapan yang salah dan persepsi yang cetek. Nurul ingin berkongsi sebuah cerita seorang remaja bernama Sofian yang mula terjebak dalam tabiat merokok oleh kerana ingin kelihatan cool. Hei, korang. Kau lagi lecture besok? Aku termalas lah. Kau malas? Kau dah berapa banyak kali sikit. Nanti sekolah hantar kau surat, padan dengar. Takkanlah. Takkan. Kau rekut? Boleh. Kau nak? Tak nak. You don't smoke? Serius? Kau ni betul-betul yang rasa nonsense je. Kau ingat apa surat macam kau? Orang kan, kalau ajak aku lepak ke, clubbing ke, rokok kan ni aku nak putus. So, if I don't do it, macam kering lah. Korang kau nak tahu kan, kalau korang isap rokok, confirm kurusnya. Oh, jadi kira kau gemuk lah ni sekarang? Aku tak cakap. Eh, Sofian, aku rasa macam gini kau tak lepak kita lagi lah. Eh, korang mepek lah. Mana ada? Kawan aku dia pun gemuk apa. Dia dah berapa lama isap rokok. Tak kurus-kurus pun. Kau gemuk sangat lah dia. Tu lah, Sofian. Kau beli kat sini kan? Dah macam isap rokok kau tahu tak? Nah, kat rumah kau. Abang kau dengan bapak kau isap rokok kan? Diorang yang isap. So, maksudnya kau juga isap rokok apa? Eh, stop it eh. Kenapa kau suka dengan sangat lah? Dah, anyway geng. Aku jalan dulu lah. Sofian, kau naik bas kan? Ha. Jom lah. Okay, jom lah. Mana? Oh, kau ada. Okey, jom lah. Okey, jom lah. Eh, asal kau matikan rokok tu? I don't smoke. Habis asal kau ambil dari dorang? Aku tadi dengan dorang, aku ambil dah, dorang dah kasi. Alah, asal kau tak bilang dorang, kau tak isap rokok? Tak, tapi aku dengan dorang, dorang kasi. No choice lah, ambil dah. Eh, bas aku dah datang lah. Aku jalan dah. Serius, cepatlah. Dah, dah sampai. Okey, okay, bye. Bye. Tak nak. You don't smoke? Serius? Kau ni betul-betul yang rasa nonsense. Ya, Sofian. Aku rasa macam gini, kau tak lepak kita lagi lah. Pertama Sofian merokok telah membuatnya terbatuk-batuk serta menimbulkan rasa mual. Namun, semua ini tidak membantutkan tekadnya untuk mengubah persepsi rakan-rakannya mengenai diri. Malah, hanya untuk menyenangkan hati kawan-kawan, beliau sanggup merokok walaupun menghidap penyakit asma. Sofian untuk belajar merokok supaya diterima kawan-kawan dimudahkan lagi dengan adanya bekalan rokok ayah dan abangnya. Sehinggakan pada satu hari, ibunya mengesan bau asap rokok dalam biliknya. Kenapa bilik ni bau rokok, Sofian? Kau hisap rokok ya? Mepek je, Mak ni. Mesti tak hisap rokok. Kan bau rokok kat luar, abang ayah kena hisap rokok. Kau jangan bohong. Mana ada, mepek je. Kau kan semput. Kau tak boleh hisap rokok. Kalau aku nampak kau hisap rokok, jaga kau. Itu semua bayang-bayang je. Ada bau rokok ke? Hello? Ah, kau kat mana?
Dah sampai sekolah eh? Okey. Aku nak pergi sekarang. Okey, bye. Kau nanti ajar si Sofian? Tak. Tak rasa awkward ke? Awkward? Ha. Oh, pasal dia tak sayang rokok. Lah, kau jangan macam gini lah. Dekat sini pun kan bagus. Dia boleh tengok-tengok cikgu ada ke tak. Tak, aku bukan apa. Aku cuma tak nak rasa left out je. Tak, kita boleh turn by turn untuk makan dia pun. Okay, boleh lah, tu lah. Sorry aku lambat. Aku ada hal lah dengan mak aku. Dah lambat, duduk lah. So, korang buat apa tadi? Tak ada apa. Biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Tak ada apa-apa. Mak, aku lupa bawa letter lah. Apa nak, nak? Sian tak ada letter. Korang nak pergi mana lepas ni? Aku keluar dengan kawan aku. Aku balik dulu. Pergi library nak belajar bukan cari ini untuk kita. Hey, korang ni siang-siang gini nak balik. Apalah, lepak dulu.